Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengajarkan kemahiran asas sepak takraw. Saya Muhammad Arif Haikal Berizah. Saya Muhammad Harith bin Abdul Halif. Saya Ahmad Arham bin Aminuddin. Dan saya Wan Muhammad Isra bin Masyariman. Kemahiran pertama, sepak silam. Tuhan berlaku apabila bola berada di atas itu. Batu memandang bola. Sentuhan bola pada bahagian dalam kaki. Sekilas di air yang tenang, percikan kasihmu, saljuku terasa. Rindu yang melanda, tak bisa ku padamkan lagi. Andainya bulan retak Sepak kuda. Berdiri dalam keadaan selesa. Kedudukan bola haruslah di atas kepura kaki. Tiga, ayunkan kaki ke hadapan, tengokkan sedikit itu. Aku yang sendiri tanpa cinta, semenjak kau dan aku berpisah. Melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Kemahiran asas ketiga, kemahiran menandung. Kedua-dua kaki perlu dibuka dan luas sama dengan bahu. Dan yang kedua, mata perlu fokus terhadap pergerakan bola. Kemahiran asas keempat, servis. Pertama, tekong berdiri dalam keadaan bersedia dan mencekikkan kakinya. Kedua, mengangkat tangan tentang ketinggian bola yang dikehendaki. Ketiga, tepuk pada bahagian dalam kaki dan mengikut rajak.